Okey, hai. Ini kita nak tutorial macam mana nak pasang roda. Okey, yang kita beli spare part untuk menggantikan roda pada stroller kita lah. Okay, step pertama ialah panaskan dulu air sampai dah menggelegak macam ni. Dah bubble. Masukkan kita punya tayar. Rendam selama 1 minit hingga ke 3 minit. Okey. Kemudian kita cuba rendamkan lah supaya dia tenggelam macam tu. Supaya dia panas kata, kita rotate tayar tu supaya kiri dan kanan dia sama-sama kembang dan panas. Okay, once dah rasa dia agak boleh dia kembang, dah masak macam tu, dah kembang, kita angkat keluar kejap, cepat-cepat terus masuk pada stroller. Okay, mana kita adjust lah, masukkan. Okay, heat tadi tu dia dah transfer pada tayar tadi lah. So, biasanya tayar ni tak berapa nak panas sangat. Kita boleh try tarik dan masukkan. Okay, kita tarikkan dia sampai dia, kita adjust dia sampai boleh masuk. Okay, once dah masuk, pastikan masuk betul-betul lah. Dia tak perlu terlalu panas lah. Sampai dia dah berkembang macam tu, kita boleh tolak je. So, kalau boleh yang menggantikan tayar ni adalah lelaki lah. Okay, ni untuk tayar yang di luar. Kalau kita dah berjaya buka untuk tayar depan lah, macam ni lah biasanya tayar depan. Bawa keluar dulu dia punya rim ni. Kemudian panas-panas tayar tadi ni ambil, keluarkan. Okey, rasa sudah panas, sudah menggelegak air tu, kita keluarkan lah. Kita keluarkan, letak kejap, matikan air. Okey. Kemudian macam biasa, tayar ni dia tak akan panas sangat lah, masih boleh ditahan lah untuk pakai. So, tekan dia masuk alam. Okey, tekan ke bawah ke lantai lah macam tu. Ini kita tarik. Okey, nampak dia dah masuk. Once dah masuk, pastikan dia masuk ngam-ngam lah, ngam-ngam. Sebab dia akan ada dua bahagian ni kan. So, pastikan dia center. Dapatkan tayar anda sekarang dekat Shopee TRB Marketing.